Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cara yang pertama untuk menghilangkan sifat buruk itu adalah berdoa. Yang kedua, berjuang, berusaha. Sebagian orang yang kurus badannya atau yang gemuk badannya, kemudian dia berusaha sekuat tenaga, diet yang gemuk tahu-tahu jadi kurus. Yang kurus tahu-tahu jadi perkasa. Kenapa? Karena dia berlatih. Kemudian yang ketiga, sahib, teman, lingkungan. Maka perlu kita berdoa, berusaha, dan jangan putus asa. Jangan mengatakan aku kayaknya enggak mungkin berubah. Kau bisa berubah atas bantuan Allah Jalla Jalla. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.